Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memberi jaminan harga beras tempatan tidak akan mengalami kenaikan di pasaran. Menterinya Datuk Seri Mohd Sabu berkata, harga beras tempatan akan kekal pada harga RM26 sekampit atau RM2.60 sekilogram. Bagaimanapun katanya, bagi harga beras import ia bergantung kepada pasaran. Beliau berkata demikian selepas sesi dialog Belanjawan 2024 KPKM bersama pemain industri di bawah subsektor padi dan beras di Serdang pada Khamis. Yang turut hadir Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Dato' Azman Mahmud. Dalam pada itu mengulas mengenai dakwaan berlakunya penukaran kampit beras tempatan kepada beras import, Mohamad meminta agar pihak yang mendakwa itu untuk mengemukakan bukti dan aduan rasmi. Menyentuh mengenai sesi dialog yang diadakan, Mohamad menyatakan rata-rata pemain industri dan pihak berkepentingan membangkitkan isu mengenai subsidi dan pengairan padi yang kurang sempurna. Yang pentingnya harga beras tempatan tidak naik, kekal dengan RM26 sekampit ataupun RM2.60 sekilo. Beras import dia bergantung pada pasar. Terkawal, masih terkawal. InsyaAllah terkawal dan mencukupi. Itu syak, saya boleh syak. You ada jumpa orang sekejap lagi, saya syak. Tak boleh kaya lah, syak tak boleh pakai lah. Itu syak lah tadi terangkan oleh pengarah tadi, tidak ada. Kalau ada, sila bawa bukti buat kepada aduan resmi.